Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya sehat ya, dan tentunya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa hari yang lalu di teras ini kami pakai untuk arisan teman-teman kerja, dan area di depan pintu ini kami pakai untuk menempatkan alat-alat musik yang live, sehingga tanaman-tanaman yang ada di sini harus disisihkan sementara. Jadi sekarang kami akan mengembalikannya, namun dengan mengubah tata letaknya dan juga mengganti beberapa tanamannya agar nggak bosan teman-teman. Kita mulai dari rak yang ada di pojok akuarium ini. Paling atas sendiri kita pakai untuk menempatkan Pilobrachiale atau berlemak variegata. Masih berlemak variegata, kita tempatkan lagi di rak yang paling bawah. Di tengah-tengahnya kami simpan begonia silver, ini sudah berbunga cantik warna pink. Di atas akuarium pada sisi tepinya kami tempatkan 3 pot tanaman hias. Yang pertama itu adalah pecing kura-kura, kemudian yang ini black velvet. Dan di tengahnya kami pakai untuk menempatkan ini, tanaman pilokata. Selanjutnya kita bergeser di bawah akuarium, juga kami manfaatkan untuk menempatkan beberapa tanaman. Yang pertama ini adalah sukulen yang kami letakkan pada tepi kanan dan kiri. Kemudian di tengah-tengahnya kami pakai untuk menempatkan pedilantus yang juntai. Di bawahnya kami letakkan 3 pot tanaman sansifera. Untuk tepi kanan dan kiri adalah sansifera katak hijau. Kemudian yang di tengah-tengah adalah sansifera twister. Oh ya teman-teman, mohon maaf kalau air akuariumnya itu terlihat gelap ya, karena ternyata filternya itu udah lama mati. Alhamdulillah ikannya baik-baik aja, dan memang sudah waktunya dibersihkan ya. Lanjut menata tanamannya, di atas standing pot yang terbuat dari bahan cor ini, aku letakkan tanaman Scindapsus yang aku rambatkan di turus. Selanjutnya di rak paling atas, aku pakai untuk meletakkan tanaman Florida. Aglonema Red Cochin kami simpan di bawah Florida, kemudian bawahnya lagi ini adalah Aglonema Picroi. Di samping Aglonema Picroi kami pakai untuk meletakkan Sublier Seledri. Selanjutnya di paling bawah sendiri di atas lantai ini kami pakai untuk menempatkan 2 pot tanaman Pedilantus, tapi ini yang jenis tegak. Pada sisi kiri rak, ini masih ada space kosong kami pakai untuk menempatkan Aglonema Twinkle. Di bawahnya kami letakkan Scindapsus, dan di samping Scindapsus kami tempatkan juga tanaman yang berturus, yaitu Siri Marbel. Dan di pojokan ini kami selipkan Divine Tissue. Tanaman Pakis Boston pada standing pot besi warna putih pendek ini kami letakkan di paling tepi sebelah kiri. Pada penataan kali ini beberapa tanaman itu kami bikin kembaran, seperti Pilobrachiale atau berlemak variegata ini kembaran antara bawah ini dan juga atasnya. Oh ya teman-teman, aku mau bagikan tips agar semua daun berlemak kita menjadi variegata. Seperti punya aku ini seluruh daunnya itu variegata teman-teman. Jadi nggak ada daun yang nggak variegata. Bahkan sampai yang di belakang-belakang maupun di dalam itu semuanya variegata. Caranya bagaimana? Nah, caranya ketika muncul daun yang berwarna hijau yang tidak ada variegatanya, itu langsung dipotek aja atau dipotong dan dibuang.
Jadi daun-daun yang pure warnanya hijau harus dibuang ya teman-teman. Kalau yang punya aku ini terlihat hijau tapi sebenarnya dia ada variegatanya, jadi tidak kami buang seperti ini. Sehingga yang dipertahankan itu hanya daun-daun yang ada variegatanya. Munculnya atau tumbuhnya daun baru lagi itu nanti akan variegata. Andai pun mungkin nanti ada muncul daun baru yang tidak variegata atau pure hijau, ya dibuang lagi aja. Tanaman kembaran yang berikutnya adalah sukulen yang mengapit tanaman pedilantus ini, kemudian juga sansifera katak hijau yang mengapit sansifera twister ini. Selanjutnya adalah tanaman kembaran pedilantus yang kami letakkan pada tepi kanan rak dan juga pada tepi kiri rak ini. Tanaman kembaran yang terakhir adalah dua pot pedilantus jenis tegak ini, teman-teman. Kalau yang di bawah akuarium ini kan yang jenis junta ya. Oh ya teman-teman, meskipun tanaman-tanaman ini letaknya di teras, tapi mereka masih terjangkau sinar matahari dari arah atasnya karena di atas ini adalah area terbuka seperti itu. Selain dari atas, maka dari samping sini, nah di atas akuarium ini aku biarkan terbuka, jadi sinar matahari masih bisa menjangkau sini. Meskipun bukan sinar matahari yang secara langsung ya teman-teman, karena kan tetap di bawah atap teras ya. Termasuk yang area akuarium ini dapat sinar matahari dari arah samping atas. Pintu gerbang warna coklat tua ini adalah jalan tembus antara rumah aku dengan rumah Dik Didi, adik kandung aku. Alhamdulillah, pojok teras ini menjadi berseri kan? Coba bandingkan dengan pada saat tadi belum ada tanamannya. Terasa kosong dan terlihat gersang kan teman-teman? Nah, jadi seperti ini hasilnya. Coba kita lihat dari kejauhan ya. Aku jalan mundur. Jadi itu tadi kegiatan kami menata pojok teras agar terlihat lebih berseri. Terima kasih sudah menonton, semoga teman-teman suka ya. Dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan juga aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.